Apocalypse. Hello guys, balik lagi di channel Gomet Max. Kali ini kita akan open crate lagi guys. Nah, kita kedatangan karakter baru nih untuk hari ini, yaitu mari kita lihat di store. Di crate ini ada yang namanya Extra Scrappy Crate. Oke, kita lihat langsung. Untuk persentasenya ini epic 3% guys. Seperti biasa karakter itu persentasenya biasanya cuma 1%. 2%-nya biasanya di backpack. Nah, untuk rare sendiri 26,5, uncommon 70,5. Nah, ini gini guys. Si Golem Grim Reaper. Jadi ini sebenarnya sudah pernah ada ya guys di karakter yang Call of Duty Modern Warfare. Itu pernah ada yang namanya si Golem Grim Reaper. Cuman bedanya dia kali ini untuk mukanya ketutup ya guys. Jadi dia mukanya ketutup dengan masker. Nah, kalau lihat karakter ini cukup unik karena banyak sampah di badannya. Jadi ini dikelilingi sampah. Yang membuat menarik itu unik bentuknya, dan setiap kali gerak semuanya ikut gerak guys. Sampah-sampah yang menempel di badannya ini gerak semua. Saya nggak lihat ada merek yang kita tahu atau enggak, tapi nggak ada deh kelihatannya. Oke. Jadi dia habis jatuh ke got atau ke tong sampah ya guys mungkin. Yaitu jadi ini untuk si Golem Grim Reaper. Nah, untuk backpacknya sendiri seperti biasa epic itu ada emotnya guys. Terus kita ada Nomad Latis. Ini rare ya guys. Nomadnya rare. Dan ini ada emotnya lucu banget guys, Kick Fu. Ini mungkin plesetan dari Kung Fu guys. Nah. Oh, hampir jatuh. Kayak mau jatuh itu posisinya guys. Nah, nanti kita coba lihat saya udah punya emot apa aja dan karakter nomad apa aja. Si nomad ini saya udah ada beberapa ya guys. Lalu yang lain-lain rare-nya ini ada avatar, ada frame, lalu spray, terus ada calling card tanpa animasi karena rare, ada antelope. Wah, antelope ladies. Motorcycle-nya juga, sama backpack juga. Leris ini juga oke guys, tuh lihat matching banget kan. Oh mantap sih ini. Ini di spektral cocok banget guys. Lalu ada wingsuit, parasuit. Ini ada ATV ya guys. ATV nya not bad sih, oke ini. Helikopter, helikopternya juga oke. Backpacknya ini kayak ada blue drew-nya warna coklat ya guys. Lalu ada parasuit warna coklat juga. Lalu ada wingsuit, ada defender, clone dan lain-lain. Ini kelas-kelas di Battle Royale. Oke guys, ini 3%. Kalian lihat CP saya 2200 ya guys. Semoga cukup ya, jadi nggak perlu lagi. Tapi kalau nggak cukup, kemungkinan saya akan isi lagi karena saya suka karakternya. Terus berikutnya yang saya incar itu ini guys. Daripada dapat backpacknya, saya pilih emotnya. Baru karakternya si Nomad. Baru si backpack ya guys. Tapi utamanya tetap si Golemnya. Oke guys, kita akan langsung aja, nggak perlu lama-lama lagi. 450 CP yang pertama. Oh, langsung dapet si Nomadnya guys.
awal yang bagus guys, lalu dapat ATV-nya sama dapat parasutnya. Oke. Ini ada 3 ya guys yang rare. Oke banget sih ini. Mari kita lanjutkan untuk 20 crit. Oke, kita dapat helikopter sama motorcycle-nya guys. Dapat heli dan motorcycle-nya. Oke, masih belum dapat karakter utamanya dan belum dapat emote-nya nih guys. Kita coba crit ke 30. Dapat nomad lagi ternyata dan sudah dapat emote-nya guys. Oke. Mari kita akan coba ke 40 ya guys. Mari kita coba ke 40. Oke, cuman dapat antelope ya guys. Oke. Ini saya akan coba tes lagi untuk yang ke 50 guys. Ke 50 sekaligus ini percobaan ke 5 ya guys. Ini berarti CP saya udah habis. Coba kita lihat. Doakan dapat guys. Oke, belum dapat guys ternyata. Oke, ke 50 belum dapat. Karena persentasenya lumayan kecil ya guys. Kita akan coba lagi setelah saya top up dulu guys. Oke, saya akan balik lagi sebentar lagi. 5 minutes later. Oke guys, balik lagi guys. Sekarang saya udah selesai untuk isi CP-nya. Mari kita lanjutkan lagi. Ini untuk yang grade ke 60 ya guys. Grade ke 60. 50-nya tadi belum dapat, tapi kita udah dapetin semua ya guys. Termasuk si ini, emote-nya. Nomad udah dapat. Tinggal kurang si golemnya. Oke guys, lanjut aja. Grade ke 60. Belum berhasil guys. Oke, malah kita dapat nomad terus ya. Ini dapat calling card-nya. Oke, kita tes ke 70 guys. Belum dapat lagi guys. Lanjut ke 80 guys. Belum dapat. Ke 90. Oke, dapat backpacknya guys, sama dapat spraynya. Lanjut ke 100 guys. Dapat backpack lagi, tapi yang rare. Yang ke 11 guys. Belum dapat guys, ini ke 12. Ya ampun, belum dapat guys. Gila. Oke, yang ke 13 guys baru dapat. Oke guys, ternyata ke 13 baru dapat guys. Lumayan pahit guys yang kali ini. Kita langsung cek aja guys. Seperti apa? Oke, ini guys karakternya. Dan kita akan coba lihat untuk emote-nya ya guys. Untuk emote-nya ini tadi yang ini guys, Kick Fu. Jadi ini sebenarnya kebalikan mirip sama ini ya guys. Ini versi yang bagusnya. Ini versi bercandanya guys. Ya, kalian lihat bedanya.
hampir jatuh. Oke, guys, terus berikutnya kita tadi coba lihat juga yang karakter yang si nomadnya, guys. Nomad, sebentar. Oke juga ini, cuman memang paling oke yang tadi ya guys, karena unik ya, banyak sampahnya, jadi dia mungkin itu guys, go green ya guys. Jadi dia habis bersih-bersih sampah plastik. Oke, guys. Gitu dulu guys untuk video saya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan informasi terbaru mengenai game Call of Duty Mobile. Thank you guys, see you next video.